aku punya banyak sekali keresahan. Seiring berkembangnya zaman, mulai bermunculan evolusi bahasa. Bahasa tanpa etika dengan kamus yang berbeda. Udah bisa main gak? Daripada gini terus, mending lo keluar deh dari tim kita, dasar goblok. Aku sadar akan hal itu. Menurutku, kita boleh mengikuti perkembangan zaman. Tapi, aku takut. Karena aku lihat, sedikit demi sedikit, generasi milenial mulai melupakan bahasa asli negara kita sendiri. Mungkin sebagian orang akan berpendapat bahwa ini adalah hal kecil. Namun, bukankah hal-hal kecil justru bisa membuat suatu perubahan yang besar? Apalagi di masa pandemi saat ini, stres mental yang dialami masyarakat memudahkan mereka berkata-kata tanpa memperhatikan adab. Jika bahasa terus-menerus dirubah, akankah bahasa dari setiap generasi dapat dipahami? Atau malah memunculkan kesenjangan komunikasi? Jadi, mari kita kembalikan keaslian bahasa persatuan kita. Bahasa yang indah di depan mata. Dan merdu di kedua telinga. Jika bukan kita yang melestarikan bahasa Indonesia, lalu siapa lagi?